Situs resmi AFC secara khusus menyoroti salah satu bintang timnas putri Indonesia, Zahra Musdalifah. Zahra disorot karena memiliki popularitas yang melebihi bintang Chelsea dari Australia, Sam Kerr. Ia memiliki pengikut sebesar 933.000 di Instagram, membuatnya jadi salah satu pesepak bola wanita populer di dunia. Walau begitu, Zahra tak terlalu memikirkan label populer tersebut. Ia mengaku ada sisi positif dan negatif memiliki jumlah follower yang banyak. Timnas Putri Indonesia akan melawan Australia di pertandingan pertama Grup B Piala Asia Wanita 2022, tanggal 21 Januari mendatang. Zahra Musdalifah mengaku tak gentar dengan kekuatan Australia. Australia sendiri diperkuat dengan deretan pemain dari Liga Eropa, khususnya Premier League. Selain Samantha Kerr, ada juga Caitlin Furt dari Arsenal, Emily Gielnick dari Aston Villa, Hailey Raso dari Manchester City dan Kia Simon dari Tottenham Hotspur. Zahra mengaku bila timnas putri Indonesia telah mempelajari kekuatan Australia.